SR-nya bentar aja ya. 20 menit. Sebenarnya tadinya aku nggak mau showroom karena pengen showroomnya hari Selasa, tapi kayak aku gabut guys, terus kayak tidak ada yang menemani, jadi aku showroom aja. Nanti kalau aku hari Selasa showroom lagi deh, baru deh wake me up when September ends. Terima kasih Kak Akmal. Oh, ini lagi showroom juga. Kalian lagi gimana guys perasaannya? Aku perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Karena aku lagi datang bulan. Ini hari yang kedua. Jadi kayak rasanya tuh rasanya kayak gitu. Gak mau collab soalnya, bukannya gak mau, tapi kayak itu pasti memakan banyak waktu banget karena nyambung gini aja tuh susah banget. Iya sumpah guys, kalau misalnya lagi apa sih namanya, lagi datang bulan tuh pasti mood swing gitu loh. Aku sering banget di TikTok lihat kayak kalau misalnya aku lagi MC terus ada cut-cutnya gitu di TikTok. Katanya aku punya lesung kumis kucing. Aku sebenarnya udah tahu itu kayak dari SD deh. Tapi kayak kalau di sini nggak kelihatan ya. Apa namanya, eye smile, katanya punya eye smile. Tapi kalau misalnya dibuat tuh nggak bisa. Tapi kalau misalnya dibuatnya tuh kayak harus ketawa bener. Kalau gini tuh kayak jadinya kayak mau ini ya, BAB. Kenapa sih nge-lag? Horas bro, Horas. Siapa tadi? Wake me up when September's end. Guys, lihat deh. Aku ada jerawat di sini. Itu suara apa? Itu suara tuh kalau dibuat-buat tuh nggak bisa, tapi kayak kalau misalnya aku lihat di inian ada. Request MCR. Aku lagi pengen dengar lagu sedih lu. Lebih baik. Every hour spent together is within my heart.
Terima kasih Kak Jane. Guys, kalian ini ya, katanya banyak yang gak kebagian video call aku. Aku udah bilang kok ke Om JOT. Om JOT, aku kenapa dikasihnya 2 sesi doang? Padahal kan sold out juga. Lagu apa ya guys yang kayak lagi gue? Oh ini Chani. Chani. Nih. Terima kasih Kak Yusuf. Padahal pengen PC. Oke. Gak boleh lagu Hero With Me. Guys, tau gak sih, aku tuh tipe orang yang kayak kalau misalnya nonton sesuatu tuh kalau misalnya aku suka, aku ulang-ulang terus kan. Nah, jadi lagu ini tuh soundtracknya Drakor Three Beauty. Dan aku tuh udah nonton Drakor Three Beauty tuh udah 5 kali, sumpah. Itu dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan ini kayak, kalian ada gak yang nonton Three Beauty? Gue sih tim Han Seo Joon, tapi gue juga suka kalau misalnya Suho sama Juk Yong. Member-member yang kemarin ke Malaysia, kenapa nggak ketemu anak kiriman Heaven itu ya? Kita dengerin ini. Reset lah. Alay banget lah. Guys, lihat deh bulu mata aku. Sumpah aku tuh dari tadi tuh kayak lagi deg-degan, terus lagi gemeteran gitu, kenapa ya? Laper. Asam lambung, sumpah. Guys, aku kan lagi suka banget minum kopi. Suka banget minum kopi karena aku baru bisa minum kopi guys. Terus aku dari kemarin tuh minum kopi terus. Nah, sampai kayak teman aku kayak bilang gak bolehin aku minum kopi kan. Udah dari situ aku agak mulai stop minum kopi gitu. Terus tadi aku baru beli kopi dan posisinya aku cuman sehari itu baru makan sekali doang. Dan abis itu aku deg-degan lagi kayak dulu. Dikasih apa ini? Apa ini?
Terima kasih Kak Papski Pap. Ini namanya Kak Papski Pap. Terima kasih Kak Papski Pap. Yah guys, maaf ya gak premium guys. Kak Papski Pap makasih ya. Maafin gue kalau gue gak premium guys. Yang premium bukan di HP ini. Kapap skipap makasih ya. Namanya beneran kapap pap skipap. Pap skipap. Makasih. Lagu lu set semua dah, sumpah. Sumpah banget. Kalian kalau ada yang follow Spotify aku, kalian setahu itu sama lagu-lagu aku. Walaupun aku nggak nyalain apa tuh namanya? Oh. Ya itu deh. Yang kayak kita bisa lihat apa? Aduh, nggak tahu guys namanya apa. Dengar lagu sedih apa lagi ya hari ini? Inaronika. Oh ini. Ya elah bang. Aku premium guys, sumpah. Aku premium, tapi bukan di sini guys. Gua akan beli premium. Absen. Sumpah udah 10 menit aja. Siapa yang casingnya samaan? Ini. Guencana, emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Udah guys. Emang boleh seguencana itu? Emang boleh? Demi apa? Demi apa? Ya Allah, demi apa? Guys, ada flower potnya Han Sojun. Apaan sih? Ah, nyebelin deh. Guys, kayaknya ada flower potnya. Ada Munas. Dari siapa? Terima kasih Kak Papski Pap. Papski Pap. Terima kasih Kak Papski Pap. Terima kasih sudah memberikan aku Monas. Terima kasih Kak Papski Pap. Terima kasih ya, ya ampun. Malaikat Bear. Thank you. 5 kali Kak, serius. Kak, sumpah demi apa? Kak,
makasih ya kak, ya ampun. Kak, ini berapa kali kak? Eh, takut banget guys. Kak Paps Kipap, takut banget. Sudah berapa ribu kali? Terima kasih ya orang baik. Ih, kenapa? Kak Paps Kipap, terima kasih banyak ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, miau. Kak Paps Kipap, mana sih kok nggak komen? Info locker. Aduh. Ya ampun, terima kasih ya Kak Paps Kipap, semoga kakak rezekinya lancar dan kakak di Oshi Kak Paps Kipap siapa ya? Oshi ini siapa? Ramune tak bisa di guys. Terima kasih ya Kak Paps Kipap. Kam apa? Kamar lu bagus juga. Iya, terima kasih ya. Di sini ada kasur, di sini ada meja, rias. Udah sih itu doang isinya. Di sini ada jendela. Di sini ada AC. Di sini ada unicorn. Di sini juga ada unicorn lagi. Terus ini si siapa? BT21 yang putih, gak tau lupa nama siapa. Boleh nginep gak? Boleh dong. Gak boleh dong sahabatku. Suara AC lu berisik ya lah, iya maaf ya. Maaf banget. AC ini tuh udah seumur gue deh guys kayaknya. Lah kumisnya kayak Iis dah ya guys, aku gak ada kumis sumpah, aku udah jerawat guys. Kayaknya malam ini aku mau nonton ini deh, mau nonton True Beauty lagi karena besok aku kayaknya libur. Aku kayak mau nonton True Beauty, nonton True Beauty lagi. I'm missing you, beautiful you. Lalu lihat TikTok Amel, itu kan gue yang rekamin bang. Itu cakar Amel ya, bukan ini jerawat. Udah nonton Denan 2 belum? Udah dong, aku nonton sama Kak Cikap 2. Guys, udah nonton ini belum? Beautiful you.
Lebih penakut lu apakah Cika? Gue bang, aku lebih penakut. Lah, minum lah. Eh guys, aku tuh udah showroom belum sih? Sesudah ada podcast itu? Podcast agak lain. Udah belum? Belum ya? Oke. Kalau belum aku mulai kamera dulu. Kalau belum aku sangat berterima kasih ya guys, karena kalian sudah menonton podcast aku sampai trending nomor 5. Aku kayak pas lihat di Twitter ternyata trending nomor 5, dan aku kayak lihat di TikTok kayak rame banget gitu. Makasih ya guys sudah nonton sampai kayak banyak banget yang nonton. Makasih banget, sumpah aku kayak gak nyangka sih kalau misalnya, maksudnya aku tahu kalau fans JKT itu pasti bakal ramein semua YouTube yang ada member JKT-nya, tapi aku kayak tidak menyangka kalau misalnya banyak banget orang yang suka guys. Terima kasih ya. Pertama podcast yang apa sih namanya dari Xiaomi, jujur aku seneng banget karena aku bisa jadi hostnya di situ. Kayak aku merasa ini dia bakatku tersalurkan. Aku jadi kayak sumpah ya, aku jadi semuanya tuh jadi semangat gitu. Aku kuliah juga jadinya kayak semangat gitu karena aku makin tahu kayak apa yang aku suka. Terus makin kayak banyak juga yang dukung sama apa yang aku suka dan aku bisa gitu. Terima kasih juga ya Xiaomi udah mau undang aku menjadi CEO hostnya Xiaomi. Nanti tungguin aja episode-episode berikutnya. Terus terima kasih juga ya agak lain, itu aku udah diundang. Aku sumpah kayak, aku kan dulu suka nonton stand up ya guys sama O'Neal. Nah terus aku ya nonton stand up gitu, terus aku kayak gak nyangka banget aku bisa diundang ke agak lain. Dan sumpah aku suka banget sama podcastnya karena podcastnya tuh dikit banget yang dipotong, kayak hampir gak ada yang dipotong. Ada yang dipotong tapi kayak hampir gak ada. Terima kasih guys, kalian juga udah kayak ramein di TikTok. Terus yang tentang apa tuh namanya, yang tentang papaku, ya ampun guys, makasih banyak guys. Itu semua punya papaku ya guys. Aku sumpah, angkat tangan, sumpah gue, aku hanyalah debu di matamu sayangku. Aku bukan siapa-siapa kok guys, please. Semua punya papaku ya guys, jangan. Aku jujur, waktu apa kalian bikin di TikTok itu aku langsung kayak, aduh, aku takut banget kayak orang-orang expect besar sama aku gitu. Kayak, Ola pasti mempunyai miliaran. Gak apa-apa, aku hanya butiran-butiran debu batu bara guys, aku bukan siapa-siapa guys. Jangan expect sama aku guys. Kamu bukan siapa-siapa, kamu kan pacar aku. Alah bisa aja lu marah, gua aja tadi inget lu kagak video call. Iya just for fun aja. Ya namanya juga entertain ya enggak sih. Infologer ya ampun. Aku juga lihat kan di live abang aku kayak banyak banget, "Bang, infologer." Pinjem 100. Iya, jadi makasih banget ya buat kalian yang udah rame di Twitter, rame di TikTok juga. Terus rame juga di apa sih namanya? Itu di YouTube-nya sampai trending. Kayak tapi emang dari apa sih namanya? Podcast agak lainnya. Aduh, guys, mataku kemasukan. Dari podcast agak lainnya juga udah rame sih. Yang ngasih mereka yang
pasukan bermarga itu mereka juga rame. Terima kasih ya, semoga aku bisa mendapatkan kesempatan untuk podcast-podcast itu ya guys. Amin. Nanti kalian kalau ada podcast, terima kasih. Dari siapa ini? Italy. Otak. Terima kasih Discolite-nya. Ke Alfian Fatoni. Gak jadi makasihnya. Gue pasti musuhan, bray, sama lo. Lo pikir dengan kamu memakai baju Erigoku, aku bakal maafin. Lai minum lai. Tidak sembuh gue. Pokoknya nanti kalau misalnya aku puji Tuhan diundang-undang di podcast lagi, kalian harus nonton ya. Terima kasih ya, jangan bosen-bosen kalau tontonan nonton aku ya. Agak tidur naik ini sebentar lagi. Jadi bu bos batu bara, ya ampun. Amin. Amin. Info locker. Aku yang ada juga minta info locker ke Bang Berman. Sama Cileon ya guys, Cileon. Dari go podcast Vindes, mau gak lah, mau dong podcast apa aja. Aku sebenarnya dulu pernah punya podcast apa, diundang juga tau guys ke podcast sekolah aku. Oh, alisnya bagus, makasih ya sayang. Nama channel sekolahnya apa ya? Aduh, nggak tahu guys, sudah nggak sekolah di situ. Nggak satu kamar sama Amel, enggak. Guys, kayaknya aku mau udahan jam 22.45 dikarenakan aku mau bersih-bersih sama aku mau mempersiapkan jadwal-jadwal minggu depan gitu. Besok ngampus gala, aku belum masuk kampus. Terima kasih tadi Kak Discolite-nya Kak Kevin.
Iya, aku masuknya masih lama guys, tanggal 25 September. Tumben bentaran, iya dong, aku kan mulainya tadi udah malam. Oke lah teman-teman, terima kasih ya sudah menonton aku. Ih, sekarang live sebentar aja yang nonton 29.000 ya. Guys, makasih banget ya. Ya ampun, aku gak nyangka deh aku bisa. Aduh, jangan kayak gini, gue jadi mellow. Nanti ada sesi showroomnya sendiri, aku akan menceritakan cerita tentang aku di JKT48. Nanti deh, Selasa ya. Oke. Bye-bye. Ada yang panggil gue Bubu. Bye-bye guys. Aku baca ini dulu. Aku baca ini ya. Ada Kak Ashilop Q, ada Kak Fem, ada Kak Refrain, ada Kak JC, hai. Ada Kak Alfian Fatoni, halo, terima kasih ya Kak Alfian. Terima kasih Kak Kevin, terima kasih Kak Suhaila. Terima kasih Kak Adel, Ndut gagal video call Ola. Iya, ini pada kemana nih, kok gak video call? Nanti semoga ada penambahan sesi ya. Terima kasih Kak Alfian yang Ola banget. Kenapa sih semua orang yang namanya Alfian itu nyebelin? Kenapa? Kenapa? Kak Alfian yang Ola banget, kenapa ya nggak video call? Padahal ini hari Minggu loh, kemarin alasannya nggak video call karena aku weekday terus. Karian juga tidak video call, kemana Karian? Terima kasih ya Karian. Dan nomor 4 ada Karian. Ada Kak Yusuf, terima kasih Kak Yusuf. Ada nomor 2 ada Kak Akmal yang suka oleng. Gue nggak ngerti kenapa suka oleng. Zaman sekarang masih oleng. Ya ampun, Bray. Dan yang pertama ada Kak Papski Pap. Oh my god, Kak Papski Pap, thank you banget. Thank you banget. Terima kasih ya. Kak Papski Pap, semoga rezekinya lancar. Oke. Nanti kalau misalnya ada penambahan sesi, kalian harus video call ya sama aku ya, janji ya, harus. Oke, okay? Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Ini posenya. Oke, okay. Aku udah screenshot. Bye-bye, sampai ketemu lagi.